Ini adalah mini speaker robot RS130. Dan berikut ada penampakan boxnya. Oke, sekarang langsung kita buka saja. Nah, dari bentuknya sendiri, speaker aktif kecil ini bentuknya klasik ya, tapi nggak terlalu klasik soalnya yang di depannya malah seperti ini. Nah, ini kalau lebih klasik dikasih tutupan seperti grill, jaring-jaring gitu, jadi kelihatan lebih klasik lagi. Terus dari bannya sendiri sih plastik ya, tapi ini dikasih seperti spotlight motif kayu, warnanya hitam. Dua speaker satelit tanpa speaker subwoofer. Terus bagian belakangnya sendiri cuma seperti ini, lubang buat kabelnya. Ini ada kabel buat tombol volume. Terus di sini ada port power USB dan ini port audio jack 3,5 mm. Langsung kita coba aja ya. Soalnya seperti apa? Saya colokkan ke power bank kecil aja. Oke, power bank kecil. Ini. Oke. Saya coba ganti pakai seperti itu. Oke. Breaking rules.
Review singkat tentang mini speaker robot RS130, modelnya klasik ya. Nah, kayak gini. Ini speaker aku dapat dengan harga Rp50.000 di Shopee. Nah, untuk link pembeliannya ada di kolom bawah ya, di deskripsi bawah ya. Nah, kalau ada yang minat ya silahkan beli. Buat aku nih untuk harga Rp50.000 untuk nambah suara musik di satu kamar kecil pun udah cukup mantap. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Yang mau komen-komen aja, yang kalau ada yang mau ditanyakan. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.